Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali dengan update Arena memberikan informasi terkini terkait kegiatan para pemain Red Spar maupun official di hari kedua, tepatnya di malam ini Kamis 18 April 2024, di mana pada malam hari ini adalah gala dinner atau di malam kedua yang saya sebutkan tadi, dengan memakai pakaian kebaya batik atau busana batik. Terlihat mereka sedang gala dinner di sebuah restoran dengan alunan-alunan musik khas dari Indonesia seperti angklung, gamelan, dan dipadukan adat khas Jawa Sunda. Menurut perkiraan saya pribadi bahwa tim Red Sparks ini dijamu bukan hanya sekedar sebagai pemain voli profesional, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan mereka juga sebagai duta wisata untuk memperkenalkan baik itu adat, budaya, kemudian pakaian tradisional serta kuliner-kuliner khas Indonesia. Dan ini mungkin adalah bentuk kerjasama yang dibangun Indonesia lewat Kemenpora, lewat atlet kita yang berprestasi di luar negeri yakni Megawati Hangestri Pertiwi, untuk mempererat kerjasama atau hubungan antar kedua negara lewat bidang olahraga. Itu pendapat saya, mohon maaf kalau ada tambahan lagi silakan ditulis di kolom komentar. Yang jelas di malam hari ini nampak para calon-calon istri kalian ini cantik-cantik sekali dengan adat batik yang mereka kenakan maupun dari warnanya, coraknya. Apalagi mereka putih-putih semua, jadi sangat cocok. Warna apapun di badan mereka sangat cocok sekali. Sayang sekali tidak ada yang live malam ini, dan nantikan terus keseruan mereka di part keduanya.